semua yang melanggar tidak akan diberi peringatan lagi, tapi akan langsung ditindak. Kerjakan yang menjadi kewajiban selama PSBB ini dengan sebaik-baiknya. Nah, PSBB yang mau dipakai itu benar-benar harus terimplementasi dan dipatuhi selama pelaksanaan itu minimal 80%. Problemnya adalah kita tidak mempunyai sistem pemantauan pada semua larangan-larangan atau kegiatan-kegiatan yang perlu dibatasi. Ada dua pendekatan, pendekatan berbasis komunitas. Dengan demikian komunitas ikut mengawasi dan ikut melaporkan dan ikut memberikan edukasi. Yang kedua adalah berbasis institusi, ada Satpol, ada pihak yang mengelola terminal dan sebagainya. Kalau kita tidak memonitor, sama aja bohong, kita nggak tahu, kita hanya bilang PSBB, tapi kita tidak tahu bagaimana implementasinya di lapangan. Jangan heran nanti kalau 2 minggu setelah PSBB ini masih saja kasus ini meningkat gitu.